yang mengungkapkan pengakuan mengenai bimbingan Tuhan sebagai gembala kawanan dombanya. Mazmur ini telah melahirkan hidup-hidup pujian yang terabadi seperti yang akan disampaikan di sesi lansia. Tuhan Yesus Cipermata dari Mende 211. Kiranya persembahan pujian yang dilakukan untuk turut bersyukur atas pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan jubilaris mengingatkan kita semua akan pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih dan perhatian kepada kita semua kawanan. Thank you.